Channel. Halo guys, kembali lagi bersama Dista. Jadi di kali ini Dista bermain Roblox nih guys. Tapi Dista main di Obi Dream nih. Yuhu. Sekarang Dista udah masuk di Obi Dream-nya ya guys. Ini lihat nih, Dista udah ada di sini guys. Di sini masih stage 1 ya guys. Oke guys, jadi di sini Dista mau main Obi Dream sambil main tebak-tebakan gitu guys. Tapi nggak tahu sih tebak-tebakannya lucu atau enggak. Ya, semoga aja lucu ya guys. Kita langsung main aja yuk guys. Sekarang kita masih ada di stage 1 ya guys. Ini sebenarnya gampang sih guys. Cuma aku tuh masih noob guys main ini. Tuh kan, langsung jatuh. Baru dibilangin noob langsung membuktikan ya guys. Tapi di sini juga banyak orang kok yang jatuh. Kita pelan-pelan aja sih guys. Ini Dista kayak lagi baru belajar jalan gak sih guys? Gak apa-apa guys, kita pelan-pelan aja ya. Ini gimana cara mau sambil tebak-tebakannya ya guys? Kalau main aja langsung jatuh guys. Tuh guys, tapi juga banyak kok orang-orang dari tadi jatuh guys. Si Cutie Blocks nih dari tadi jatuh terus guys. Kalau Dista lihat-lihat tuh kan. Kita pelan-pelan aja ya guys. Nah baru kalau misalnya stage-nya udah enak, kita main tebak-tebakan. Cus, ya. Yeah. Oh ini udah di stage 3 guys. Kita main aja. Patut. Kita nggak mau kalah nggak sih sama si Cutie Blocks guys. Dia udah bisa melompat-lompat. Aduh kelihatan banget ya noobnya. Maaf ya guys, emang aku noob kok. Nah sekarang kita udah di stage 4 nih guys. Oh ini tuh kita harus buru-buru guys. Kalau enggak tuh nanti Dista jatuh guys tuh. Dia tuh langsung hilang gitu abis dinaikin. Kita harus ngebut guys. Aduh, pusing juga ya. Nah guys, sekarang Dista udah di stage 5 nih guys. Bentar ya, Dista mau lompat dulu. Ya, mati pula. Tak apa, kita masih bisa kok. Yuk. Yeay, Dista bisa guys. Oke, sekarang Dista lanjut ke stage 6. Guys, kalian tahu gak sih permen-permen apa yang paling terbasa di dunia? Tahu gak sih guys? Dista baru tahu masa. Ada yang tahu gak sih guys? Jawabannya apa? Jawabannya adalah candy. Hah, candy apa? Candy Borobudur. Hahaha, garing banget gak? Kalian ada yang punya tebak-tebakan lucu gak sih guys? Tebak-tebakan yang biasa dipakai buat nongkrong sama teman-teman gitu. Nih sekarang Dista udah di stage 8 guys. Kita ini kayaknya di sini cuma loncat-loncat aja tahu sebenarnya main di obi tuh. Sebenarnya gampang ya. Tapi tuh Dista tuh masih belajar untuk melompat. Yap, ya ampun baru jalan langsung metong lagi nih guys. Ayo dong, si Cutie Blocks tadi mana ya guys? Oh dia ada di belakang Dista guys. Si Cutie Blocks ada di belakang Dista guys. Ih kok ngelag sih. Kenapa ini Faiz kecoh kok malah balik lagi dia ya? Ulang. Guys, kenapa ini Dista nggak pernah mau lompat guys? Ya tuh turun lagi. Kenapa ini dia suka banget terjun payung? Kenapa Faiz kece? Ya, aduh kepleset itu kayaknya licin deh obinya deh. Kayaknya tuh harus dilap dulu nggak sih? A few moments later. Yeay, ini Dista bisa guys. Ini kayaknya yang jebak-jebakan gitu nggak sih? Oh enggak guys, di sini aman ternyata. Tuh kan, bener ini yang jebak-jebakan. Tadi kan di sini benar ya, berarti di jalan yang satunya, guys. Oke, ini si Cutie Blocks juga masih ya mati. Ini yang laser-laser gitu, guys. Jadi nggak boleh kena merah-merah. Aduh, kesenggol dikit loh. Langsung mentong. Ini jadi konsepnya konsepnya kita tuh kayak lomba-lombaan ya sih, guys. Kita nggak kenal nih sama Cutie Blocks. Ayo Cutie Blocks dia mati lagi, guys. Kepaduk guys, ini tuh licin gak sih obinya, bisa gak sih jangan kasih ayam di sini. Kita pelan-pelan aja gak sih, 1, 2, 3, 4, 5 guys, kita pelan-pelan aja ya biar kita gak mati. Ya lari. Ya ampun guys, ini kecil banget guys. Ih kecil sekali, kecil banget kayak jangan dimasukin musim itu guys. Kita harus pelan-pelan ya. Kalau enggak nanti kita jatuh terjun payung ke sini. Kita harus stay fokus buat lanjut ke stage 13 ya guys. Dista nggak tahu nih bisa lanjut sampai ke berapa. Ayo sedikit lagi. Kita ngacir. Sekarang kita turun guys. Cekir. Dista guling-guling.
Kita lanjut ke stage 13. Kalian tahu nggak sih makanan apa yang jago berantem? Kalian tahu nggak? Tahu nggak? Net not salah. Kalian mau tahu nggak jawabannya apa? Tahu. Kok bisa tahu, Kak Dista? Bisa lah. Jadi, makanan yang kok bisa tahu sih, Kak? Iya dong, tahu bulat. Salah. Tahu bulat. Iya, guys. Maksudnya tahu bulat. Cep. Yuhu, Dista udah mulai jago lompat nih, guys. Cep. Aduh, baru aja dipuji langsung tumbang, guys. Nah, jangan sombong dulu ya, guys. Padahal Dista mau jadi diri sendiri loh. Kayak mana sih? Mana banyak banget angin. Satu lagi. Ayo guys, semoga Dista bisa ya. Guys, padahal sisa satu doang. Ini kayaknya obi termuda, tapi itu kok Dista kayaknya nggak bisa-bisa ya, guys. Sorry ya, guys. Cuman guys, di belakang sudah ada cutie blocks, guys. Kita harus menyusul dia, guys. Kita nggak mau kalah, guys. Dia udah mati, guys. Aduh, mati juga Dista. Tak apa. Dista bisa, guys. Sekarang Dista lanjut ke stage 6. Ciat, ya. Baru loh Dista masuk ke stage 16 langsung metong. Yuk, guys, ini serem banget sih, guys. Ya. Ini kalau ke bawah tuh langsung ke mana sih, guys? Langsung ke liang lahat sepertinya ya. Tapi ini hidup lagi kok. Ya, kita ayo guys, kita bisa yuk, guys. Kita usahakan stage sampai terakhir itu ya, guys. Tuh kan, dia tuh tiba-tiba lama. Kenapa sih? BTW si cutie box di mana ya, guys? Apa dia udah duluan ya? Hampir aja. Guys, hampir aja tadi di start mau jatuh, guys. Ya. Deg-degan banget. Dita jatuh lagi. Ya, yeay. Kita lanjut lagi. Nah, ini tinggal naik-naik aja nih kayaknya. Ini tuh obinya tuh warna-warni gitu ya, guys. Warnanya lucu banget, pink-pink biru gitu. Sekarang kita yang bentuknya X nih, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan serem banget ya, enggak sih, guys? Kalau lihat dari atas tuh malah ngeri-ngeri ngesedap. Yuk, terjun lagi. I'm free. Not. Dista sudah mati ke 100 kalinya sepertinya ya. Cih, jatuh lagi. Guys, jatuh lagi. Tak apa. It's okay. Oh ya, guys, kita tadi berhenti tebak-tebakannya. Oh, ini gara-gara tuh Dista harus fokus main obi ini, guys. Kalian ada punya tebak-tebakan lucu enggak sih? Bisa kalian jawab di kolom komentar ya, biar kita bisa main tebak-tebakan bareng. Sebentar ya, guys. Dista mau fokus ini dulu. Fokus melompati obi yang ada di stage 19 ini, guys. Wah! Oh no, Dista jatuh lagi. Padahal Dista udah sampai di ujung. Tapi orang-orang kenapa jago ya main obi tuh? Guys, sorry ya kalau hening, ini tandanya Dista lagi fokus melompati ini nih, guys. Ya ampun, serem banget, serem pakai bingo. Ayo guys, ini sudah ya, akhirnya Dista sudah bisa. Kita langsung ke stage 20, guys. Tuh, baru aja Dista omongin udah jatuh lagi aja, guys. Ya ampun, jatuh terus. Cus, kita lompat, cus, ya Allah,
Untung aja di challenge ini Dista nggak suruh ini ya tanpa teriak. Kalau nggak, Dista udah gagal terus, guys. Soalnya lihat deh tuh, ini tuh menantang bagi Dista, guys. Nah sekarang ini Dista udah di stage 2 teriak. Itu laser-laser gitu, guys. BTW si Cutie tadi mana ya, Cutie Blocks itu? Kok dia nggak ada, guys? Apa dia keluar? Oh my gosh, ini serem brutal ya, guys. Ini kita mundur dulu, kita kasih ancang-ancang, kita kasih kuda-kuda. 1, 2, 3, mulai. Ya, kena juga, mati guys. Kok ini susah guys. Tuh kan mati lagi. Iya, ada yang nyenggol Dista. Suram nih. Guys, Dista terjebak di stage 21 ini, lihat deh. Ini banyak banget lasernya. Kalau misalnya Dista mati lagi di stage 21 ini, ya sudahlah, Dista menyerah saja ya guys. Mohon maaf nih kalau Dista noob. Yah, tuh kan ya sudahlah guys. Hai, mati. Berarti berakhir sudah Dista bermain di Dream Office ini ya. Dadah, bye bye teman-teman. Teman-teman ada yang mau request enggak Dista mau main Roblox di mana? Nanti teman-teman tinggal tulis aja ya di kolom komentar. Oke, teman-teman, cukup segitu dulu ya video kali ini. Sorry banget guys kalau misalnya Dista enggak menyelesaikan OB Dream ini sampai terakhir ya, guys. Jangan lupa di-like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.